makanan pokok di negara lain. Makanan pokok adalah makanan yang dimakan secara rutin, bahkan dimakan lebih dari satu kali dalam sehari. Makanan pokok bisa memberikan energi yang cukup banyak bagi tubuh kita. Tapi makanan pokok di setiap negara itu berbeda-beda loh, teman-teman. Kira-kira apa makanan pokok teman-teman kita di negara lain? Yuk kita cari tahu. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Asia Timur dan Asia Tenggara. Penduduk di negara-negara yang ada di Asia Timur dan Asia Tenggara menjadikan beras sebagai makanan pokok mereka. Selain beras, penduduk di wilayah ini juga ada yang mengonsumsi kacang kedelai, ubi jalar, jagung, dan sagu sebagai makanan pokoknya. Asia Tengah. Wilayah Asia Tengah berdekatan dengan wilayah Eropa. Jadi, makanan pokok di negara-negara Asia Tengah bukan beras, melainkan gandum dan kacang-kacangan. Oh iya, penduduk di wilayah ini juga punya beberapa buah dan sayur yang selalu dikonsumsi. Salah satunya adalah apel dan wortel. Eropa. Makanan pokok orang Eropa lebih beragam. Mereka bisa mengonsumsi gandum, kacang-kacangan, buah, dan sayur. Beberapa negara di wilayah Eropa sangat dingin. Masyarakat yang tinggal di daerah itu biasanya mengonsumsi daging supaya badan mereka selalu hangat. Oh iya, penduduk di wilayah Australia punya makanan pokok yang sama dengan Eropa. Afrika. Orang-orang di wilayah Afrika biasanya mengonsumsi gandum dan ubi. Kalau orang Timur Tengah biasanya mengonsumsi gandum, kacang-kacangan, dan beras. Oh iya, penduduk di wilayah Mediterania, wilayah Eropa yang berdekatan dengan Afrika, biasanya mengonsumsi oat, buah zaitun, dan beberapa jenis sayuran sebagai makanan pokok mereka. Amerika. Penduduk Amerika Selatan biasanya mengonsumsi ubi kayu, ubi jalar, dan kentang sebagai makanan pokok mereka. Kalau penduduk Amerika Tengah biasanya mengonsumsi kacang, jagung, dan kentang. Penduduk Amerika Utara, makanan pokoknya tak jauh berbeda dengan penduduk Amerika Tengah. Nah, teman-teman, itulah makanan pokok di negara lain. Di setiap negara punya makanan pokok yang berbeda-beda. Semua tergantung pada iklim dan keadaan geografisnya. Jadi jangan heran kalau beberapa negara bisa menanam beras, sedangkan negara yang lain hanya bisa menanam ubi atau gandum. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!